Assalamualaikum. Hai, saya Nora Danish. Diharapkan penonton setia iGlam terus menyokong kami kerana iGlam menjanjikan pelbagai pengisian menarik tentang fashion dan juga kecantikan pada setiap minggu. Pertunjukan fashion busana Muslim Islamic Fashion Festival bersempena perlumbaan kreator Formula 1 di Sepang baru-baru ini menjadi pembuka tirai iGlam. Saksikan juga kemeriahan majlis pelancaran produk kecantikan yang dinanti-nantikan peminat Datuk Siti Nurhaliza, Simply Siti. Segmen Glamorizing minggu ini menemui beberapa tetamu yang bergaya sakan pada majlis minggu setiausaha anjuran PNB Derby Park bertemakan Glitz and Glam. Bertemakan fashion ke seni, seni ke fashion. Style of Fashion Grand Prix 2010 kembali buat tahun ketiga yang disambut meriah. Bagus sebenarnya bagi ini, bagi orang yang bertudung bagus supaya membuka minda orang-orang apa wanita yang bertudung macam Rini ni sebab berfashion. Antara badan fashion yang terlibat ialah Malaysian Official Designers Association, MODA, Persatuan Pereka Bumi Putera BDA dan Festival Fashion Islam IFF serta beberapa pereka bebas Malaysia. They're very good and well organized. Yeah, it's very good. Ternyata penyertaan Festival Fashion Islam bersama Stylo kali ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Mereka tampil lebih berani dengan pelbagai rekaan yang sangat memukau. Fashion yang dipamerkan pada hari ini amat sesuai, especially kalau kita tengok tadi daripada creation daripada Itang ya, dan juga daripada yang tempatan kita Jarum Mas sangat cantik dan saya rasa boleh dipakai hari-hari walau ke jabat ataupun bersantai dengan sahabat-sahabat. Penyanyi nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza, melangkah lebih jauh melancarkan kosmetik dan produk kecantikan jenamanya sendiri, Simply Siti. Ini adalah star produk kita hari ini, tapi Simply Siti sendiri mempunyai banyak range kosmetik sendiri yang lengkap dan juga skincare. Skincare kita ada dua pilihan kulit cerah, Sea Bright dan juga New Age. Alhamdulillah, Siti gembira sangat sebab kita dapat halal sertifikat daripada JAKIM. Memang prosesnya sangat-sangat rumit tetapi kami dapat mengatasi prosedur itu dengan baik. Jadi ini adalah rahsia yang selama ini Siti pendam yang Siti inginkan, Siti ingin kongsi bersama dengan peminat-peminat Siti. Pelancaran Simply Siti ini adalah anugerah terbaik bagi dirinya sepanjang 15 tahun bergelar anak seni. Glamorizing menjengah sekitar minggu setiausaha anjuran PNB Derby Park di Bukit Kiara. Pakaian ni rasa macam simple lah. Sebenarnya baju ni pun memang tak prepare apa-apa for today. Cuma I fikir glam and glitz, so I just kombinasikan dress ni dengan accessory lah. Actually lebihkan dengan accessory. Saya just decide saya nak all red tapi dia punya glitz tu kurang. Jadi tak berapa berkelipan lah. It's just that based on colour only. Tema untuk hari ini ialah glam and glitz. So saya matchkan dengan warna yang saya suka, warna turquoise. So I buildkan sikit with the accessories dan I matchkanlah macam ala-ala orang Rome dulu-dulu kan. Saya cuba pakai benda yang simple saja, cuba dress je. Accessory, this is our collection, my collection. And dress je I beli murah je dekat semua orang. Minggu ini, kita mengenali lebih dekat lagi dengan salah seorang daripada 7 pakar rambut Sunsilk dan pencipta bersama rangkaian Sunsilk Smooth and Manageable Yuko Yamashita. Nora pasti ramai tertanya-tanya apa yang menyebabkan rambut tidak terurus dan bagaimana untuk mengatasinya agar rambut lembut terurus. Sebelum itu, sedikit mengenai Yuko. Sebagai orang Asia, Yuko Yamashita daripada Tokyo cukup memahami mengapa wanita Asia ingin berambut lembut terurus. Sebenarnya Yuko adalah pencipta sistem pelurusan rambut sihat pertama di dunia yang dikenali sebagai sistem Yuko.
Namun Yuko tidak berkesempatan berada di sini. Tapi ini dia tip bagaimana menjadikan rambut lembut terurus yang dapat dikongsikan Yuko bersama dengan anda. 一本一本を見ることで完全なストレートができたの。スムースな髪は髪の摩擦をなくすことが大事なの。Sangat menarik kan? Yuko berkata ketika beliau mencipta bersama rangkaian Sunsilk Smooth and Manageable, beliau pastikan produk itu mampu membersih dan menyalut setiap helai rambut dengan nutrien bagi mengurangkan pergeseran. Ini bermakna setiap helai rambut akan menggelongsor dengan lancar di antara satu sama lain. Beliau turut berkongsi teknik yang betul bagaimana untuk memiliki rambut lembut terurus. Langkah pertama, basuh rambut dengan shampoonya yang mengandungi keratin yogurt Nutri Complex. Kemudian untuk pelembap rambut pula, tuangkan sebesar duit shilling 50 sen pada tapak tangan dan urut lembut dari pangkal hingga hujung rambut. Langkah terakhir, seminggu sekali gunakan rawatan yang mengandungi 3 kali keratin yogurt Nutri Complex. Yuko seterusnya berkongsi tip terbaik untuk memiliki rambut lembut terurus. Kita saksikan. 日差しの強い国や季節的に 夏以外は1日おきに髪を洗うこともいいでしょう。自然な潤いが髪を守ったりもします。洗いすぎは髪のダメージにもつながりますよ。ゴムバンドやヘッドバンドできつく結ぶとキューティクルが痛み、断毛の原因になったりしますので、これもまた注意深く行っていただきたいと思います。 Bagaimana? Ingat semua tip yang diberikan Yuko tadi? Ha, mudah bukan? Oh, Nora Nair terlupa. Ada satu lagi pesanan Yuko. Cuci bekaku atskatte kudasai ne. Okey, sampai di sini sahaja segmen Sunsilk bersama anda. Selepas 6 minggu berturut-turut, kami berharap anda dapat memiliki rambut sihat, lembut dan bersinar dengan penjagaan pakar dari Sunsilk. Kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Ramai wanita percaya pemakaian korset dapat menyerlahkan lagi bentuk badan. Selain tampak langsing, korset juga meningkatkan keyakinan seseorang dalam berpenampilan. Namun, adakah pemakaian korset benar-benar dapat membantu pembentukan badan? Atau kemungkinan ia boleh memudaratkan? Ha, saksikan Big Glam. Orang yang menggunakan korset itu sangat bagus sekali ya, karena memang selain itu dia untuk daya tahan tubuhnya dia juga dan untuk mengatur pernapasannya juga dan pastinya membuat badan lebih profesional. Jadi postur badan itu cantik. Bila kita pakai baju pun nampak lebih mantap. Itu memang harus supaya kencang kembali, perut tidak kendur sehingga juga badan tidak mekar gitu. Banyak kayak exercise dan mengamalkan pemakanan yang betul untuk mendapatkan bentuk badan yang seimbang. Korset adalah pakaian dalam tradisional yang menjadi pilihan wanita sejak dahulu lagi untuk mengecilkan pinggang mereka. Selain untuk kecantikan, korset juga dikatakan mampu memperbaiki tulang belakang dan postur tubuh. Kita berkongsi tip memilih korset bersama pakar korset kroni, Datin Zaleha Umar. Korset atau lebih mudah dipanggil pakaian dalaman yang membentuk badan, baik untuk semua orang, maknanya kita semua wanita kena ada at least satu set. Kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu baju dalam, kemudian kita ada bengkung dan kita ada seluar panjang. Ini kalau tiga bentuk badan yang kalau orang berat dia 60 kilogram ke atas. Kalau perempuan ada 4 bentuk badan, sama ada dia hourglass, sama ada dia ruler, sama ada dia cone ataupun dia spoon. Okey, jadi kita kena tahu bentuk-bentuk badan yang tertentu, barulah kita kenalkan mana produk yang lebih sesuai dengan keadaan seorang. Yang penting wanita, bila kita nak bentuk badan kita, maka payudara akan terletak di tempatnya, pinggang akan terletak di tempatnya dan perut dia tak ada perut lagi dan perut tu tak jatuh. Walau apa pun pakaian yang kita pakai di luar, tapi dalam tu kena penting. Selain dijadikan pakaian dalam, korset kini dipelbagaikan gayanya menjadi dress yang menarik dan glamour.
dari segi perubatan, memakai korset boleh memperbaiki posture ya seseorang supaya dia tu sentiasa berjalan dan berdiri tegak lah. Jadi dengan itu secara tidak langsung dia boleh mengelak seseorang itu daripada kena sakit belakang. Bila seseorang itu memakai korset, dia cepat kenyang ya sebab korset tu mengecilkan perut tu. Jadi dengan itu dia boleh mengawal pengambilan makanan lah, secara tidak langsung boleh mengawal berat badan. Apabila seorang itu memakai korset, baju dia akan jatuh dengan cantik ya. Jadi dia akan berasa lebih berkeyakinan dan ini adalah sangat baik untuk emosi orang itulah. Ada beberapa keburukan. Jika ia terlalu ketat, nombor satu dia boleh menyebabkan penyakit acid reflux ya. Di mana asid di dalam perut itu melonjak naik ke saluran pemakanan, jadi dia akan rasa sakit ulu hati, sakit di dada dan mungkin juga rasa nak muntah dan banyak sedawa lah. Jika terlalu ketat juga, dia boleh mengganggu pernafasan. Bagi mereka yang ada penyakit asma, ini tidak bagus ya. Dan juga boleh menghalang pengaliran darah. Ini jika terlalu ketat, jadi senang pitam dan sebagainya. Dan akhir sekali, jika kain yang digunakan untuk membuat korset itu tidak sesuai dengan orang tu, dia boleh mendapat masalah alahan ataupun perpeluhan yang terlalu kuat dan menyebabkan bau badan yang tidak enak lah. Obses kepada korset sejak anak dara lagi, aktris terkenal Zarina Zainuddin memiliki lebih daripada 30 pasang korset pelbagai rekaan, warna dan fabrik. Saya mula memakai korset ni daripada zaman anak dara. Masa tu bila kita pakai kebaya kan, kita pakai korset nampak cantik terletak badan kita kan, pinggang pun nampak ramping kan. Lepas tu bila kita dah kahwin, dah beranak tu kan, masa dalam pantan tu kita pakai bengkung kan. So bila bengkung tu daripada bawa dekat dada ni sampai ke bawah peha ni, so dia akan membentuk balik bentuk badan kita. Tapi kalau kita macam lepas sampai bengkung tu kita biarkan macam tu je, badan kita akan mengembang eh. Jadi saya pakai korset pula, gantikan bengkung tu pakai korset dan alhamdulillah bentuk badan kita akan jadi terbentuk baliklah. So, sebenarnya kalau kita selain daripada exercise, korset ini juga membantu untuk membentuk, memejalkan balik kita punya daging-daging, kita punya bentuk badan kita. Walau apapun jenis korset yang anda gayakan, pastikan ia selesa. Ha, siapa agaknya personaliti pilihan iGlam minggu ini? Sama-sama kita saksikan segmen Glamnya. Minggu ini kita berkenalan pula dengan sosialite Nur Hazlin Muhammad Pahari. Hai iGlam, selamat datang ke rumah saya. Inilah ruang tamu rumah saya yang berkonsepkan modern contemporary. Di ruang makan ini, kami banyak menggunakan perabot-perabot kayu, ruang dapur. Tada! I adalah salah seorang yang penggemar handbag. Okey, yang ini adalah salah satu handbag kegemaran saya, pemberian daripada suami ketika kami melancong ke Singapura. Salah satu favorite saya yang selalu saya selalu pakai. Yang ini juga adalah pemberian daripada suami ketika kami melancong ke Hong Kong. Casual, ketika saya selalu guna memakainya ketika memakai jeans lah. Ini pula adalah koleksi untuk pergi ke dinner ataupun wedding. Saya lebih gemar memakai clutch. Official sikit, I lebih prefer gunakan yang lebih kecil sesuai untuk kalau kita pakai baju kebaya dengan selendang. I lebih gemar memakai bag yang macam ni. Jom kita tengok saya koleksi kasut saya pula. Ini adalah sebahagian daripada koleksi kasut yang I ada. Okey, selalunya kalau I pergi office, I akan pakai untuk ke office sepanjang hari. Kalau I duduk ke office bersantai bersama keluarga, I lebih suka memakai yang lebih selesa. Selalunya I akan menggunakan wedge ni, ia lebih selesa untuk I berjalan. Kalau dinner, I lebih sukakan yang kasut yang lebih nampak elegant. Selalunya saya akan pakai yang ini. Dia menyelahkan bila memakai. Okey, ini pula antara koleksi-koleksi aksesoris yang saya ada, yang saya ingin kongsi bersama you all.
Okey, selalunya kalau saya akan pakai aksesoris kalau untuk bersantai, saya lebih gemar memakai gelang, dia panggil tennis bracelet. Ini antara koleksi-koleksi pearl yang saya selalu pakai, cincin, subang. Itu sajalah yang dapat saya berkongsi sama you all. Bye, Glam. Saban Minggu, segmen Ratu sentiasa dinantikan. Selain menampilkan kemeriahan majlis pernikahan dan persandingan, segmen Ratu turut memfokuskan kepada pereka busana pengantin. Siapa pasangan mempelai minggu ini dan pereka pilihan mereka? Kita saksikan Ratu. Minggu ini, Ratu bersama pereka muda Kudin Aziz mengilhamkan busana Liza Ishak dan Rashid Reza. First time I jumpa Kudin masa a close friend of mine punya wedding. So dia yang buat baju for her entire wedding lah, and then Kudin ni bagi good service lah. Dia akan, you know, come by to your house as well untuk buat your design, your fitting. And then masa reception pun dia akan datang untuk tolong siapkan dia pengantin juga lah. Pergi tengok apa kain dia sekali. Dia ikut juga tengok kain semua. So very good service lah. Basically, kita nak something yang macam elegant and simple lah. So macam white tu is quite simple and elegant. And pure. Konsep pada pakaian tadi adalah contemp dan traditional actually. Kita menerapkan potongan kebaya. Dan saya menggunakan fabric chiffon dengan lace dan lebihkan beading pada pakaian untuk wedding. Because wedding sesuai jika mempunyai beading yang banyak lah. Saya gunakan diamond, Swarovski. Lepas tu, saya akan buat patchwork pada veil dan sulam. Saya rasa memang sesuai lah untuk pengantin. Heavy, stay heavy. Tapi design dia tak terlalu over. Dan sesuai untuk majlis perkahwinan lah. Sebenarnya kesukaran pada baju tu actually adalah waktu kita nak potong tu, kita nak cut dia, kita harus make sure kriteria material tu macam mana. Lepas tu kita mesti tahu kedudukan bunga dia supaya waktu kita potong tu bunga dia tak lari. Dan baju tu dia, kita anggarkan ambil masa dalam sebulan untuk betul-betul kita proceed lah untuk siapkan baju tu. Anggaran kos dalam satu baju tu dalam RM3,000 ke atas lah. Setakat ni puas hati, alhamdulillah semua according to plan lah. Hopefully all go well for the wedding. Dewan Besar Hotel Concorde Shah Alam menjadi lokasi buat Liza Ishak dan Rashid Reza mengabadikan hari bersejarah mereka. Ternyata busana rekaan Kudin Aziz menyerlahkan keserian Ratu dan Raja Suhari dengan konsep modern contemporary. Buat Liza dan Rashid, semoga berbahagia ke akhir hayat. Okay, segmen Ratu itu tadi mengakhiri iGlam minggu ini. Pastikan janji temu anda bersama saya pada minggu hadapan dengan pelbagai lagi paparan menarik. Seperti biasa, jika ada sebarang komen mahupun pendapat, emailkan kepada kami di iglam@tv9.com.my. Pepatah minggu ini daripada Confucius. Katanya, semua memiliki kecantikan tetapi tidak semua yang menyedarinya. Saya Nora Danish, jumpa lagi. Bye.